banyak banget ini. Hai guys, ketemu lagi dengan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak ada yang bosen ya kalian ya. Nggak ada yang bosen lihat Mama nongol lagi. Ini sudah ada di kebun ya, kebun impian. Jadi Mama hari ini mau panen ceritanya. Oh, ini ada masis. Sik. Keranjangnya Mama panen. Panen mana ya? Sekalian ke belakang panen. Sambil ngurus kerjaan. Nih, keranjang panennya udah siap. Manis. Ayo Mas, ikut sini. Iya, ini gak ada orang kerja, tapi iya Mas. Ya di sini nanti, tapi kita semini loh Mas. Iya. 540. Apa diukur lompongane ku pira, ikine pira? Oh, dibagi kali, yes. Ini saged. Dadi ini kan sama simetris, oke? Okay? Nggih, Mbak. Sip ya. Okay. Jadi berarti panjangnya tumut iki pun nggih, mboten ditambahi nggih. Ya metu rek. Oh, metu. Konane ya metu. Ya setengah meter kan nggih. Oke. Okay. Nggih, Bun. Sip. Iya, sip ya. Dadi konane ambek kene niki simetris. Yeah. Gak terlalu lebar sini, gak terlalu lebar sono. Oke ya. Nggih, rek anu damel kaki tiga, kan? Mbak. Anu baja ringan mawon, Mbak. Oh. Masalah ini terlalu panjang, Mbak. Tapi kok cuma meter mawon. Kak ya dilebih kan elek lho, lek gak. Nggih, maksudnya lek anu, lek kelebihan kayak terlalu anu kembar, Mbak. Terlalu. Ngurus kerjaan ya, teman-teman ya, arepe panen-panen. Sik. Ngurus. Masis, piye? Iki selesai dosa sing tinggi. Ya memang gak podo, gak apa-apa. Ajeng. Nggih. Ya, paham ya. Memang ciut sing kidul. Maaf ada sponsor lewat. Ayo bawa keranjang baru. Baru beli dari Jogja. Kita pakai panen perdana. Let's go. Ini Pak Las. Kora-koraan lek sing sampean maksudno iku. Dekek kene wis siji. Aku ku wedi pandangane iku terus elek ya, Pak. Rungsep. Iya sih kan. Ngono lho. Lek dikek. Ono iku sing ngatur. Ya enggak, kan butuhnya mereka kan cuma keran. Piye ya? Duh, aku pusing pisan ya. Sik. Piye. Nah, kene siji kan. Ya, anu loro. Terus kono siji anu loro. Kan parak. Ya Allah. Seperti itulah suka dunduk ya. Padahal kita mau panen sentul di belakang sana ada tanaman sentul yang sudah langka. Jadi kita mau panen. Besok kita mau bikin rujak sentul. Amit-amit yo, soalnya keduhur ya teman-teman. Ini kenapa ya kok pisangnya dipotong ya? Padahal wis ada buahnya loh. Waduh, iki ya Allah gede nih rek. Masya Allah. Ini buah sentulnya itu teman-teman. Baunya wangi. Tuh di atas ini banyak. Ya Allah. Buah sentulnya sampai merajalela. Seperti ini. Karena ini kan di dalam pekarangan ya. Lek nang pinggir rembong wis entek iki. Duh. Sayangi. Ini dipanen langsung di situ nih harusnya ya Bu. Nah kalau yang udah jatuh tuh jelek-jelek ya. Iya. Iya. Pak yang sing jatuh niki jelek-jelek ta Pak? Ya sampai utang rotu anyar yang tenan. Anyar iki? Cantolane ngene iki ya. Sampai buka no Pak. Pak, nah, Pak. Kita review ya teman-teman langsung ya. Buahnya ini. Ini namanya buah sentul. Warnanya putih. Ada yang banyak gitu
Sek di review sek, baru nanti kita ambilin yang jatuh-jatuh ini loh. Yang jatuh-jatuh. Itu enggak bisa. Ya, pakai senggel lah. Ya Allah kok segembeliki ya, Pak. Enak adem loh nih ini, teman-teman. Bahayanya kalau ada yang semlulur-semlulur. Iya, kak isok mentas deh. Ini dia buah sentul itu. Yuk kita review bareng-bareng. Yuk apa rasanya? Ini rasanya kalau lagi kita tanggal tua. Jerujaknya tak enak, Bu. Tangga. Aduh, jerujak anu enak. Jerujak kecut, heeh. Jerujak diri kita. Tanggal tua, buka dompet kan isine. Kayak gini. Asem. Jerujak sentul kilor mateni, Bu. Toh. Kowe durung usul ngelor ngenten. Nah. Kita panen-panen. Kita panen-panen aja wes, bukan panen-panen ini ya. Kita luru-luru. Kita lu. Wes cukup wes semene wes. Oke. Kita petik-petik yang masih ada di pohon. Masih fresh ini. Besok kita rujakan ya teman-teman ya. Di pondok mewah. Pondok mewah. Ada dah. Salah jalur. Sing di jalure. Oh iki. Ya Allah. Aduh, salah jalur, Pak Pri. Sing di bantal. Soale sanggeke sak mene ya Allah, semampai tinggi tak sampai. Yo. Keranjangnya kurang besar, teman-teman. Hi. Panen sentul kita. Besok kita rujak ya. Kita rujak basah di pondok mewah sana. Pondok mewah dekat sawah. Yuk kita panen manggis sekarang. Banyak banget ini panenan kita. Panenan yang gratis, tinggal ambil-ambil aja di bawah. Itu kayaknya buat ula mane. Ula kacang. Oh. Aku masih ula kacang ngono ya wedi aku. Kabur. Kita sekarang ada di bawah pohon manggis, mau cari-cari manggis. Manggisnya ini nih. Manggisnya tinggi-tinggi. Karena manggis ini di ujung-ujung daun, kadang nggak kelihatan, teman-teman. Oh, ini daerah sini. Masih warnanya pink-pink, tapi ini udah bisa dipetik. Mau manjat, cuma anginnya ngebes. Yuk, kita cari lagi yang... ini ada yang rendah. Terus. Kita harus jeli ya teman-teman ya. Oh tinggi, nggak bawa senggek soalnya. Ini. Kita ambilin yang bisa kejangkau aja. Nggak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Oh iya. Duh, tanaman sayure. Aduh. Dimakan si manis. Jembatan Ancol. Terus. Kita cari-cari lagi. Kalau mau manjat itu pasti banyak ya dapat ya. Iya. Tapi ya
Enggak lah, enggak mau manjat. Di sana banyak yang pendek-pendek. Tuh ulernya di kelapa, Mbak Silvi. Dicium. Ya Allah, Bu, saya udah merinding sampai kepala. Gimana dong? Loh. Ayo dicium. Enggak, udah. Ayo dicium. Tuh, ularnya di pohon kelapa. Kelihatan kok, Bu, dekat. Jelas? Jelas. Ha. Kan mama kan enggak boce kan, enggak bohong. Nih, hati-hati mangkane. Oh, ini loh Mbak Silvi nih. Iya. Enggak sampai. Senggeknya lali ya. Kemarin lupa, sekarang lupa. Ya Allah, sampai jatuh-jatuh, rek. Sampai jatuh-jatuh gini loh, ya Allah. Sampai jatuh-jatuh buahnya. Sampai kematangan loh, teman-teman. Piye ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Eman-eman. Manisnya ya Allah. Banyak yang jatuh-jatuh enggak diambilin. Tuh dibawa kaki Mbak Silvi tuh. Iya lah. Enggak diambilin sama Kang Bahul, kenapa ya enggak tahu ya. Ini yang jatuh tadi loh. Loh. Sampai kematangan gini loh, ya Allah, tuh. Susah. Kematangan soalnya. Kematangan. Tuh, Masya Allah. Nih. Ini jatuh-jatuh sendiri nih. Jatuh-jatuh sendiri. Ini buat teman-teman yang mau panen langsung ke sini ya, Bu ya. Gratis. Panennya gratis. Kalau dibawa pulang beda urusannya. Loh. Tapi murah-murah aja, guys. Iya, murah-murah, guys. Loh, guys. Ini jatuh ini. Ini jatuh ini. Jatuh sendiri. Sangke enggak diundul loh. Banyak banget. Ya Allah. Kang Bahul ini perlu dipertanyakan ini. Kenapa? Kan mama baru 2 hari di sini. Belum sempat keliling-keliling. Ya Allah. Loh, sampai atas loh, teman-teman. Mana Mas? Kematangan, loh. Masya Allah, tidak usah metik-metik loh. Ini kematangan ini. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gimana? Ini dah. Ya Allah. Loan. Pokoknya ha. Mas Rijal, manggis ini lo diambilin apa, Mas? Mantap pol. Ya Allah. Ini kenapa? Mbah Hulga ambilin ya Silipi ya. Ya Allah, ini loh teman-teman, ya Allah Silipi. Teman-teman kalau kesini pasti gemes. Saking okay manggis, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Iki manggis kabel loh. Ya Allah. Mas Rijal, ini golei Mas Rijal dikasih no siapa gitu. Masya Allah loh. Kang Bahul lagi. Loh, Masya Allah. Iya ya Allah. Masya Allah. Yang itu juga ada di sana. Mana? Itu yang di atas. Enggak kok. Ini baru jatuh ini ya? Iya.
Baru jatuh lho sampean. Mana, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Harus tetap. Halah, halah, halah. Manggisnya kok ceblak-ceblak. Tuh, manggisnya jatuh lagi tuh. Masya Allah. Masya Allah, tabak. Allah. Mateng, guys. Masya Allah. Tuh. Wih. Yuk, kita unboxing yuk. Alhamdulillah. Selesai kita panen-panennya. Nyamuk. Pisone ndi ya? Wah, kita langsung mau unboxing ya duriannya yang baru jatuh ya. Karena duriannya sudah mau habis sih. Tapi alhamdulillah Mas masih dingengai Mama. Masih ada sisa-sisa. Kita ambil pisau dulu. Ini dia pisaunya sudah siap untuk kita mengunboxing duriannya. Tidak harus susah-susah karena emang ini masak pohon. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Namanya enggak kuning gitu ya? Enggak, kan durian lokal, Mbak Sleepy. Duh, kotornya kena pisaunya ya? Enggak kena durinya. Durian lokal Banyuwangi mantap. Jos. Udah puas ya makan duriannya itu. Udah habis. Cukup separuh aja. Jangan banyak-banyak. Ingat. Ingat faktor usia. Ingat kolesterol. Ingat kolesterol ini dia. Nah. Besok Mama mau ke sini lagi, mau bawa senggek yang panjang yang kita besok rujak. Terus kita juga besok mau rujakan ini. Hari ini belum bisa rujakan nih karena masih ada tugas di tempat lain. Ini tadi dari TK ke kebun. Terus habis ini mau beli kasur. Terus ketribi, seperti itulah teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya sudah nyimak video Mama dari awal sampai akhir. Yang baru kenal Mama, yang baru menemukan channel Mama, hai salam kenal. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di vlog-vlog Mama selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.